Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Selamat menonton, teman-teman. Silakan ditonton ya video aku. Nah, ini saya mau bikin apa? Sayap ayam isi apa itu? Wortel. Terus sama sayuran itu ya. Terus ada daging kepiting. Ini namanya daging kepiting. Nah, cara bungkusnya begini ya, teman-teman. Cara bungkusnya begini. Ini dibuang dulu. Ini apa namanya? Ininya udah dibumbuin ya, itu sayap ayamnya. Ini dibuang tulangnya, dan ini sayap ayam sudah dibumbuin ya, dibumbuin sekitar itu, dibumbuin nya sekitar didieminnya itu sekitar 1 jaman gitu ya, biar meresap gitu bumbu-bumbunya, teman-teman. Nah, cara masukinnya begini. Ini sama daging kepitingnya dimasukin ya. Nah, begini teman-teman, kelihatan enggak ya? Nah, begini cara masukinnya, begini ya. Terus dikasih wortel dimasukin lagi ke sini gini ya. Caranya begini, teman-teman. Caranya begini masukinnya ya. Terus sama dikasih sayur. Ini namanya itu kailan ya. Apa itu, batang kailan itu loh, dimasukin segini. Batang kailan juga bisa, timun juga bisa. Pokoknya terserah deh, mau dimasukin apa aja boleh kok, menurut selera masing-masing ya. Ini mau hari raya Cina bikinnya ini. Nah, ini. Terus ini nanti digoreng. Nah, begini teman-teman. Cara bikinnya itu simple banget. Terus bumbu-bumbunya itu cukup dikasih merica, bumbu untuk merendam sayap ayamnya ya, merica bubuk, kecap asin, gula, garam sedikit, terus penyedap rasanya sedikit aja. Dikasih penyedap ya. Terus dikasih apa itu, tepung maizena. Dikasih tepung maizena. Habis itu dikasih minyak wijen. Begini ya cara masukinnya. Sudah, begini aja. Ini terus dikasih kailan ya. Ini kailannya.
ini teman-teman. Dan diisi seterusnya kayak gini ya. Ini jadinya. Nanti terus digoreng. Enak sekali teman-teman. Cara meraktekinnya kayak gini. Ini tulangnya dibuang ya. Jangan itu. Nah. Gini teman-teman. Terus kasih jamur. Sebenarnya itu gampang, simple caranya ya. Dikasih daging kepiting yang sudah jadi itu, terus dimasukin wortel. Nah, begini. Terus ini sayur kailannya dimasukin juga. Nah, begini teman-teman. Jadi cantik kan? Jadi cantik kan? Ini kurang besar dikit. Nah, ini aja. Nah, ya, cantik kan ya? Ini jamurnya kayak gini. Udah banyak ini. Sudah banyak ini. Sudah dapat banyak akunya. Nah, terus ini dagingnya dimasukin. Nah, habis itu wortel. Wortelnya dimasukin, guys. Terus ini, gini. Nah, begini kan. Udah cantik deh. Seterusnya begini ya. Wow, udah banyak ini teman-teman. Aku bikin sayap ayamnya itu banyak banget karena majikanku suka ini katanya. Majikan aku suka makan ini. Nah, begini ya. Terus masukin ini hailaunya. Terus masukin ini wortel. Nah, kan cantik deh. Terus masukin ini ya. Nah, cantik benar. Nah, ya, cantik ya teman-teman ya. Terus kita masukin ini daging kepiting. Habis itu masukin wortel. Nah, habis itu dikasih sayur. Udah deh, jadi deh lah. Cantik kan teman-teman? Ya, cantik kan ya? Cantik sekali. Nah, saya ini bikinnya banyak sekali, teman-teman.
aku perlihatin ya. Wow. Wow, cantik kan teman-teman? Lah, ini aku bikin banyak sekali. Apa? Bikinnya banyak sekali ya. Nah. Satu piring besar ini. Cukup sekian video dari aku ya. Silakan ditonton, di like dan di komen ya. Apa namanya? Dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mendukung channel aku ya. Terima kasih untuk kalian. Tanpa kalian, channelku tidak ada apa-apanya. Terima kasih yang sudah like ya, dan yang sudah subscribe, komen juga terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.